Dinas Pemukiman dan Pertamanan Kabupaten Bandung nektekan catang tangkal anuges kolot turawan rungkan di sababaraha jalan tur taman di Kabupaten Bandung. Dinanasna-sna eta halte disorang keur nyinglar tangkal rungkan anu remen karandapan nalika hawa ekstrem kawas ayeuna dumeh hujan gede remen dibarung ku angin anu ngagelebug. Usum ngijih anu remen di papesan ku hujan gede anu dibarung ku angin anu ngagelebug atawa ilharna disebut hawa ekstrem, remen ngabalukarkeun sajumlahing tatangkalan anu geus karolot di sawatara lelewek di Kabupaten Bandung rawan rungkad. Minangka tarekah keur nyinglar eta hal, Dinas Pemukiman dan Pertamanan Kabupaten Bandung nektekan catang sababaraha tangkal anu geus karolot turta rawan rungkad di mangpirang jalan Turta Taman di Kabupaten Bandung. Lianti nyorang prak-prakan nektekan catang tangkal, pihak nage boga karep nitenan sakumna tatangkalan di jajalanin sarta taman, dumeh tangkal rungkad remen karandapan nalika katerajang hujan, anu matak bahaya keur warga nu ngalalar di jalan. Ya, udah ada beberapa masukan lah ya, terutama yang dari kewilayahan untuk ditindak lanjut, ada pohon-pohon yang rawan tumbang lah, dan kita tindak lanjut dengan mungkin ada pemotongan atau pemapasan gitu ya. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa dilihat secara fisik itu udah keropos atau apa, kadang-kadang biasanya malah dari akarnya terangkat gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada kejadian lah gitu ya. Kita dari dinas, dari PT Pertamanan siap untuk menindaklanjuti itu. Dinamprona petugas Dinas Pemukiman dan Pertamanan G nyorang panalingaan sarta ngadata mangpirang tangkal kolot di Sabudeureun Kabupaten Bandung, sangkan masyarakat leuwih mikanyaho jenis, jumlah sarta kaayaan tangkal di Kabupaten Bandung. Sejroning kitu tisaprak nincak usum ngijih, warga Kabupaten Bandung mikaleuwang reana tangkal anu rungkad anu karandapan nalika hujan gede narajang. Samalah sawatara tangkal kungsi nimpah kendaraan warga anu parkir atawa ngaliwat ka eta lelewek. Rezitia Prasaja, Bandung TV.